Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Ju Vlog. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga selalu tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah berkat doa dari kalian semuanya nih Mbak Ju sehat walafiat ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kontennya Mbak Ju mau buka puasa ya. Berbuka puasa. Puasa besar ya. Tarwiyah ini hari ya. Nah, ini menunya menu sangat-sangat sederhana. Soalnya jangan bening daun ubi jalar sama sambal teri, ada sisa sambal teri sedikit tuh tak makan ya, mubazir ya teman-teman. Nah, cuma ini doang karena apa? Mbak Ju kena asam urat ya. Kemarin itu diperiksa asam uratnya itu 6,1, kolesterolnya 251. Tapi udah mending lah, itu udah minum apa namanya gondes atau labu siam itu tak minum, tak paruh, tak peres selama 1 minggu udah mending. Nah, ini aku berani makan itu sambal kelapa juga. Nah, teman-teman ayo makan malam ya ini ya, soalnya buka puasa. Berbuka puasa. Nah, ini teman-teman pakai sambal plenyet teri ya. Itu beli masih sedikit mubazir ya, nggak dimakan. Nah, ini pakai sayur bening ya. Nah, sayur bening daun ubi jalar nih. Makanan sehat ini ya. Jangan bening. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Teman-teman yang belum makan, ayo kita makan sama Mbak Ju, nemenin Mbak Ju yuk. Makan pakai sayur bening, sambal teri, sambal penyet teri. Ger teman-teman. Seger banget. Kalau Mbak Ju itu kalau ramen ubi jalar itu seneng ngelolor-ngelolor teman-teman.
Ger. Ini hari cuacanya dingin banget. Biarpun panas tapi dingin. Teman-teman maaf ya, waktu masaknya tadi nggak disuting karena lampunya baju itu putus jadi gelap dapurnya kalau nggak ada lampunya. Kalau tak beliin lampu itu waktunya nggak ada teman-teman. Mau persiapan ke musola juga. Jadi besok aja ya. Ger. Ger banget. Alhamdulillah. Habis. Minum teh, teman-teman. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alna minal muslimin. Alhamdulillah kenyang. Ya wes ngene ya teman-teman. Nih makannya Mbak Ju habis ya. Nih sayurnya bening itu masih ada, nanti mau digaduh. Ini masih ada nih juruyu-ruyu sayur bening daun jalar. Kalau bagi Mbak Ju ini ya sederhana lah. Oke, kiranya videonya Mbak Ju nggak bisa berkenan di hati Anda kalian semuanya dan nggak bisa menghibur kalian semuanya. Ini Mbak Ju sendiri di rumah ya. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Sepokoknya saya menonton videonya Mbak Ju, tak dengannya moga-moga diparingi lancar. Segala urusan yang dunia lan akhirat ya amin. Dan moga-moga diparingi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semuanya. Oke. Oke, Mbak Ju mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ju tak nutup nenekku. Ganyang sayur bening.